guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Nah, sekarang gue ada di J Style, tepatnya alamatnya di jalan alternatif Cibubur nih, arah ke Bogor, arah ke Jakarta. Rame lalu lalangnya di sini nih. Kita mau gerebek toko. Nah, apa aja sih yang ada di toko nih, fasilitasnya, velg-velgnya? Karena velg-velg sih semua toko sama, tapi kita mau lihat nih isi dalam toko ini apaan nih, fasilitasnya, orang-orangnya yang mau gue tanya-tanyain. Tonton terus, jangan di skip. Yuk kita lihat. Set, velg apa nih mau gue lihat nih ya? Mata gue tertuju pada itu tuh. Mereknya apa, namanya apa, tipenya berapa? Ayo kita lihat. Guys, ini HSR Mirror ring 17 dengan lebar 7,5, dengan PCD-nya ini 5x112 untuk Mercy nih. ET-nya ini di 30. Nggak kelihatan baut rodanya karena ditutupin cover chrome. Lu bisa ngaca, jadi kalau lu mejeng kemana-mana, ada yang orang ngaca di kaca biasa, kaca mobil lu udah biasa, nanti ngacanya di bawah, sampai bawah. Sampai bawah, itu nih bisa ngaca ya kan. Ada baut-bautnya yang warnanya nih hitam nih, dengan ininya polis ya. Kalau lo mau pingin modifikasinya lo pakai di mobil lain selain Mercy, bisa-bisa aja itu dimodifikasi lah. Bisa kalau pakai adaptor dari lubang 4 ke lubang 5, lo nyesuaiin ke velg, bisa. Apalagi yang gue mau lihat, yang belum pernah gue lihat nih, karena HSR tuh banyak coy. Apa ya? Nah, HSR Performance Wheel, HSR Banteng nih namanya nih. Ring 20 dengan PCD 6x139, lebarnya 7, ET-nya 10. Cakep ini. Lu bisa dipakai velg-velg off-road bisa. Lu pakein ban-ban biasa juga bisa. Selanjutnya ada HSR Spider ring 18, lebarnya 8,5x9,5, PCD-nya ini di 5x112 nih. Cakep ya, warnanya ini matte, hitam matte, black matte. Cakep. Dengan ET-nya ini di 40. ET-nya 40 coy. Ganteng. Wah, cakep-cakep dari HSR tuh gak main-main. Ganteng-ganteng. Mana lagi tadi gue lihat ya? Oh, di luar nanti. Yang di situ nanti, sebelah sana nanti. Jadi gue mau ke dalam, lebih adem juga. Yuk ke dalam. Aduh. Ada velg HSR Mid. Mid 07, sesuai banget juga tuh, ya kan? Mid 07 ini di ring 16. PCD-nya nih 4x100, 4x114 nih. Dengan ET-nya 40 coy. Warnanya nih hitam-hitam kilat, warnanya polis, ganteng. Ini untuk offroad-offroad nih, velg-velg offroad boleh. Ntar gue mau ngeliatin di atas sana noh, kalau nggak di situ. Wah, tuh ada velg ganteng. Ayo kita liatin di situ. Ada velg ganteng lagi dari HSR. Ini namanya HSR Sasebo. Sasebo dengan ring 15, lebarnya belang nih 7,8. Depan belakang beda, depannya 7, belakangnya 8. Dengan PCD 4x114 nih, lubang 4, PCD cuma 1, ET-nya 35. Ganteng, warnanya ini polis, krum-krum polis gitu, klasik ya, asik. Dipasang-pasang mobil-mobil jadul cocok, klasik-klasik gitu. Dipakai buat aliran rally juga cocok, rally-rally klasik. Wah, ganteng-ganteng nih velgnya di HSR ya, gila, mana lagi? Warna hijau ini menarik hati saya. Ini ada HSR Sebun Suta dari Boroko Series. Ini dengan spek velg ring 15, lebar 6,5, PCD-nya 400, 414 nih. Dengan ET-nya 42. Ya, double PCD, bisa masuk di PCD yang berbeda, 100 atau 114. Warnanya hijau, ada tulisan racing, monoblock. Wah, HSR wheel. Sangat-sangat ganteng. Mana lagi? Aduh, kita cari lagi. Dalam udah nih, beberapa udah. Aliran off-road, udah. Racing, udah. Oh, yang hijau ini, alirannya racing. Racing-racing warna hijau nih. Warna merahnya kalau nggak salah ada ya, Bal ya? Ada warna merahnya ya? Oh, ada warna merahnya.
Banyak, kebetulan di JS Style ini, di JS Style ini itu lagi rame nih, customernya banyak, lagi rame. Mungkin gue bakal nanya-nanya nanti kalau ada yang bisa gue wawancarain, gue wawancarain nih. Ya kan? Lagi rame, jadi gue gak mau ganggu. Lagi rame customernya. Lagi banyak. Makanya suara gue agak pelan ini, segen kita di ruangan. Eh, kita keluar aja, Bang. Sekarang gue ada sama mas-mas, gue belum kenalan, mau kenalan dulu. Sultan Om. Yadi. Om? Yadi. Om Yadi nih. Om Yadi, gue mau nanya nih Om, tentang spuring dan balancing. Ya. Kalau spuring itu apa sih Om yang di-stel? Setel tero, tel chamber, casternya. Oh. Banyak, kaki-kaki semuanya yang kaki setel tuh. Di-stel semua kaki ya, itu Om ya? Ya. Misalkan nih Om, gejalannya itu mobil ini kondisinya di jalan yang lurus. Iya. Pada saat lepas tero atau sirebel ke kiri kanan itu spuring Om ya? Spuring itu, kalau spuring. Spuring itu ya? Setelannya itu, speknya kurang, apa istilah kasar, kurang maksimal. Kurang maksimal. Harus setel lagi. Apalagi sih Om, masalah-masalah dalam mobil tentang spuring itu apa lagi Om? Makan dalam apa makan luar tuh bannya. Oh, itu bannya. Harus spuring. Iya, betul. Makanya kayak misalkan ada ban yang kita lihat yang dia makan pinggirannya habis, separo ya, gitu betul, ya. Betul, itu harus spuring. Harus spuring. Itu dari chambernya kurang maksimal. Nah, kalau untuk balancing sendiri nih Om. Itu apa tuh yang di misalkan di jalannya gimana sih Om? Kalau di balan itu hanya getar aja sih Om. Getar aja getar, ya. Getar ya. Kalau getar itu harus di balan. Nah, cuman kalau di atas 100 itu harus di finish balan. Finish balan. Itu di atas 100 ya. Di atas 100 ya. Kalau masih maksimal di 60 itu biasa ban balan biasa juga bisa. Oke, oke. Ini alat udah canggih banget Om ya pengoperasiannya. Semua mobil bisa nih Om? Bisa. Semua mobil bisa, ya? Bisa, semua mobil bisa ya. Luar biasa guys. Semua mobil bisa. Spuring, balancing, tadi semua mobil bisa Om ya? Iya, bisa semua. Wah, makasih banyak nih Om infonya. Sama-sama ya Om ya. Ini ada BBK nih. BBK. Gue tadi menarikkan tangan udah jatuh duluan karena gue nggak pakai BBK sob, nggak ada BBK. Ini HSR, keluar dari HSR nih, gila. HSR tuh nggak main-main ngeluarin, bukan hanya velg sob, juga ada BBK-nya juga nih, luar biasa. Oh si Obri udah pakai ginian ya, pantesan gue cobain kemarin rigid ngerem dia ngerem tuh, catut, wah enak bener tuh. Tapi tetap jagalah keselamatan, batas maksimal itu ada. Kalau mau kenceng-kenceng ya di track. Udah banyak lah trek-trek di Indonesia, udah banyak. Ada apa lagi? Wah, ini ada lowering sport kit. Wah, tapi masih dibungkusan nih, nggak enak kalau gue buka. Nanti dibilang, udah pernah dibuka Sultan lagi. Sultan yang buka kan nggak enak. Bagus Sultan yang lain aja yang buka. Lu pada buruan dah, pesen. Biar lu yang buka, biar ketara Sultannya bener. Asik. Apa lagi ya? Adem juga sini, betah gue nih. Aw, dahaga mengundang, ada minuman tuh. Nah, untuk HSR sendiri, untuk customer-customer HSR yang datang ganti velg atau di sini nambah nitrogen, nunggu sambil nunggu mobilnya di fitting, di spuring, balancing segala macam, bisa sambil menikmati minuman yang telah disediakan, coy. Gua ambil satu lah kayaknya ya, Mbak. Boleh minta minuman satu? Boleh. Ya tuh. Wow. Minuman dingin dari HSR. Wah, panas-panas begini minum. Udah kayak iklan minuman gua. Bulan puasa asik begini. Tapi ini enggak bulan puasa. Luar biasa. Ada foto. Wah. Harun Mahardina, Bang Harun nih. Bang Harun. Cuma satu doang ya, Bang Harun. Besok gue selfie aja di sini foto begini gue ya. Foto selfie bisa kali ini. Doain teman-teman sekalian untuk saya di kancah. Enggak ada sebenarnya sih di kancah apa-apa. Pokoknya doain aja saya sehat, selalu bisa menemani Anda sekalian di rumah nonton ya. Mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa di-subscribe dan di-like. Sekali lagi gue ucapin terima kasih sudah nonton. Jangan di skip-skip nih buat nonton-nonton HSR. Karena lu nonton full, lu dapet hiburan. Semoga terhibur. Segitu aja video dari gue. Ingat velg, ingat HSR.